Halo, ketemu lagi bersama saya Romi dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa, saya akan kembali mereview seputaran batu permata dan hari ini edisinya adalah batu rubia. Origin dari Myanmar Burma dan batu ini size-nya cukup besar di 21,19 karat ya. Jadi size-nya benar-benar mantap sekali dengan fenomena star ya. Jadi batu ini pastinya sangat layak sekali untuk dikoleksi karena dari segi keratnya dan kualitas starnya juga sudah sangat bagus. Dan batu ini juga sudah diberbalut dengan ring emas bulian ya. Jadi tampilannya sudah pasti sangat mewah sekali. Dan sudah bersertifikatkan dari Skylab yang berada di Jakarta. Oke, untuk secara detailnya langsung kita simak aja ke video reviewnya. Ya, di sini sudah terpampang di depan kita ada satu piece batu permata yang akan segera kita review. Oke, di sini ada satu piece batu permata yang akan segera kita review dan sini kita bisa langsung lihat karena kotaknya ini transparan, jadi kita bisa lihat langsung untuk batu rubinya. Karena dari kita bisa lihat dari kejauhan ini batunya untuk size-nya cukup besar ya. Di 21 koma sekian karat, jadi pastinya sangat besar dan untuk warnanya ini kita bisa dari kejauhan juga sudah sangat intens sekali ya. Oke, langsung kita buka saja kotaknya. Ya, ini adalah batu rubi dengan size cukup besar ya, atau udah masuk ke size jumbo ya. Dan kita bisa zoom untuk secara detailnya. Nah, ini dia. Jadi untuk warnanya ini sudah sangat bagus sekali ya. Warnanya sudah enak sekali dilihatnya dan untuk fenomena starnya juga sudah cukup terlihat jelas ya. Ini kita bisa lihat untuk starnya. Dan untuk dimensinya ini sangat bagus ya. Jadi sangat proporsional sekali dengan ukuran keratnya. Ini benar-benar medianya sangat bagus, sangat lebar dan untuk ketebalannya juga sangat bagus ya. Batunya juga cukup mumbul. Dan pastinya ini size yang sangat ideal sekali ya untuk cabochonnya. Dan untuk ringnya ini sudah terlihat untuk kemewahannya. Di sini full berlian ya, jadi benar-benar tampak berliannya ini benar sangat royal sekali, sangat full sekali ya. Oke, langsung kita ambil aja biar lebih jelas lagi. Ya, ini adalah batu rubi dengan fenomena star dengan ukuran yang jumbo ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk fenomena starnya cukup terlihat jelas dan dia tidak putus ya. Jadi starnya star mayung atau star gonggo ya. Jadi benar-benar nyampe ke ujungnya. Dan untuk ketebalan juga sangat bagus. Ini mejanya sangat bagus sekali. Sesuai dengan sekali dengan keratnya jadi sangat proporsional ya. Mejanya sangat lebar dan benar-benar sangat mantap sekali kalau untuk dipakai. Dan istimewanya untuk ringnya ya, ini benar-benar sangat mewah sekali. Kita bisa untuk dari desainnya, ini full berlian ya. Jadi berliannya benar-benar sangat tumpah sekali. Sangat full berlian, jadi benar-benar tampilannya sangat mewah sekali ya. Jadi kita bisa dari seluruhannya ini dibungkus dengan berlian full. Dan rapat sekali ya berliannya. Dan di atas juga berlian semua. Dan untuk ketebalan emasnya juga sangat bagus. Ini emasnya sangat tebal sekali. Yang pastinya ini sangat nyaman karena dibuatnya custom ya. Jadi diukur dengan sesuai dengan ukuran batunya ya. Oke, kalau dipakai di jari seperti ini.
kita bisa zoom out lagi untuk kelihatan dari kejauhan. Jadi benar-benar sangat jumbo ya. Ini batunya benar-benar cukup besar dan mejanya pun benar-benar sangat bagus. Jadi di tangan saya pun ini batunya sudah terlihat sangat besar sekali ya. Dan ringnya ini benar-benar sangat nyaman, sangat enak sekali dipakai ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara suratnya, ini sudah bersertifikatkan dari Skylab yang berada di Jakarta dan kita bisa lihat isinya, isi keterangannya. Dan di sini kita untuk sisi kanannya, di sini ada foto batunya, jadi sama ya, batunya sama. Di sini tertulis Natural Star Ruby Corundum. Dan dari keterangan sisi kirinya, di sini untuk cutnya adalah oval bathtub dan untuk dimensinya di 17.60 x 15.16 x 8.21 mm. Dan untuk keratnya di 21,19 karat ya. Untuk colornya pinkish red. Di sini tertulis juga Natural Star Ruby Corundum, origin dari Myanmar Burma ya. Dan komennya di sini ada tertulis GF2 ya. Oke, ini adalah bentuk fisik dari bentuk sertifikatnya dari Skylab yang berada di Jakarta dan kita bisa simak lagi untuk batunya lagi. Nah, ini kita bisa dari kejauhan lagi. Batunya benar-benar sangat ideal sekali karena dari segi karatnya di 21 karat jadi benar-benar sangat mantap sekali untuk dipakai ya. Dan untuk starnya juga sudah sangat oke sekali, jadi benar-benar fenomena starnya cukup terlihat jelas ya. Jadi batu ini benar-benar sangat layak sekali untuk dikoleksi karena dari segi keratnya cukup besar dan apalagi untuk bicara Ruby Burma pastinya untuk sebesar ini tidak mudah juga didapatkan di pasaran ya, jadi sangat susah juga. Dan apalagi ini batu sudah sangat mewah karena sudah dibungkus dengan emas berlian yang kualitasnya sangat bagus. Oke, di poin terakhir untuk bicara harganya, ini open price-nya di angka, kita zoom, di angka 95 juta ya. 95 juta pastinya dengan ruby yang cukup besar dan pastinya dengan kualitas yang cukup baik karena kita bisa dari ukuran cut-nya dan star-nya ini juga sangat mantap sekali dan sudah berbalut dengan emas berlian ya, jadi benar-benar sangat mewah sekali dan pastinya ini sudah tinggal pakai dan pastinya sudah menjadi koleksi yang sangat mantap sekali nantinya buat Anda ya. Ya, ini adalah review hari ini tentang Ruby Burma dengan kualitas yang sudah cukup bagus di 21 keratan. Dan pastinya ini menjadi suatu koleksi yang sangat mantap sekali nantinya buat Anda ya. Oke, jika nanti ada pertanyaan yang lebih detail lagi, bisa hubungi saya di WhatsApp. Dan saya pun sangat berterima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini dan mensupport channel ini. Semoga channelnya terus semakin berkembang. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.